Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Stadion Jakabaring Palembang. Jelang Piala Dunia U20, Stadion Jakabaring Palembang terus mempercantik diri, di mana baru-baru ini pihak pengelola membagikan hasil renovasi dari perbaikan ruang ganti pemain, di mana nampak di ruang ganti pemain di Stadion Jakabaring terlihat sangat mewah, di mana di setiap kursi untuk pemain diberi kursi racing, layaknya kursi di bench pemain. Tentunya ini membuat pemain merasa nyaman saat berada di ruang ganti. Selain pemberian kursi racing, adanya juga penambahan ornamen-ornamen khas dari Sumatera Selatan sehingga terlihat begitu padu dan elegan. Sementara itu, untuk rumput lapangan masih terus dalam tahap perawatan, di mana nantinya diharapkan rumputnya nanti dalam kondisi maksimal saat digunakan di Piala Dunia U20 pada bulan Mei mendatang. Tim delegasi Federation International Football Association atau FIFA dikabarkan bakal kembali mengunjungi Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang Sumatera Selatan sebagai stadion kandidat kota tuan rumah Piala Dunia U20 pada awal Februari 2023 mendatang. Kalau info, tanggal 1 Februari 2023, secara spesifik kami belum dapat info, tapi pastilah akan ada kunjungan untuk pengecekan rutin dari FIFA ke Palembang, ungkap Sekretaris Tim Teknis ASPRO PSSI, Sumsel Panitia Persiapan Piala Dunia U20 Bapak Faisal Mursyid. Diketahui, dari kunjungan terakhir FIFA kemarin memang masih ada pekerjaan seperti mengenai lampu, giant screen atau scoring board, pembenahan ruangan-ruangan. Kalau pembenahan ruangan-ruangan rasanya sudah bisa dikatakan hampir selesai. Direktur PT JSC selaku pengelola Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Haja Meina Fatriani Palo sebelumnya mengungkapkan, tim delegasi Federation International Football Association atau FIFA mengaku senang karena selalu ada progres saat meninjau Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Progres, kita jalan terus, semuanya kita penuhi sesuai dengan standar FIFA, dan progresnya mereka juga senang, ada progres di kita untuk semuanya. Apalagi di stadion, bisa dilihat tadi rumput kita dan ada beberapa ruangan yang dia minta nanti untuk penyelenggaraan juga sudah sesuai, kata Ibu Meina Fatriani. Kita doakan semoga progres renovasi Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.